Heisei Marukawa resmi jadi pemain asing pertama Persebaya. Dikutip dari persebaya.id. Akhirnya Persebaya berhasil mengikat satu pemain asing untuk musim 2021. Heisei Marukawa menjadi pemain pertama Bajol Ijo yang didatangkan. Pemain asal Jepang tersebut resmi berseragam Persebaya setelah menandatangani kontrak di kantor marketing Persebaya, Senin tanggal 31 Mei siang, dengan durasi satu musim. Raut wajah gembira tampak dari Heisei saat keluar dari ruang pertemuan setelah penandatanganan kontrak. Ia mengaku tak sabar untuk membela klub kebanggaan Arek-arek Surabaya. "Saya senang akhirnya bisa bergabung dengan klub sebesar Persebaya. Suporternya juga sangat fanatik. Saya akan berjuang keras untuk memberikan yang terbaik," ungkap Heisei. Mungkin banyak yang belum mengenal pemain kelahiran Hiroshima, 24 tahun lalu tersebut. Karena memang ini musim pertama Heisei bermain di klub profesional Asia. Pecinta serial anime One Piece tersebut mengawali karir di Eropa bersama Senglea Athletic FC. Heisei menghabiskan dua musim bersama tim yang berlaga di kompetisi teratas Malta itu. Selanjutnya Heisei berpindah ke sesama klub Malta, Valletta, hingga akhirnya mencicipi laga kualifikasi Europa League saat berseragam Noah Jurmala pada awal tahun ini. Heisei adalah pemain serba bisa. Menurut penuturannya, ia dapat bermain di beberapa posisi. Gelandang serang menjadi pos utamanya. Namun ia juga sering mengisi posisi winger. Dirinya menargetkan untuk bisa membawa prestasi bagi Persebaya. Bahkan ia ingin membantu tim untuk mencetak lebih banyak gol. "Harapan saya pastinya bisa membawa trofi untuk tim. Kalau target pribadi saya berharap bisa mencetak lebih dari 10 gol," tandasnya.